Hari ini, gue kedatangan seorang pendeta yang sempat viral karena statementnya tentang takjil war. Ini dia pendeta Steve Marcel. Dari proses perjalanan hidup yang ia lewati, dengan kepahitan dan kebencian yang sempat dia rasakan, ia harus melepaskan pengampunan kepada seseorang yang telah menyakiti keluarganya. Dan di sini, dia juga bercerita bagaimana dia sempat kehilangan kakaknya yang baru berumur 6 tahun karena kecelakaan. Ini dia kisah tetangga kita. Hai, ini gue Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Hello, hello, hello semua tetangga yang gue sayangin dan gue cintain. Welcome back lagi di Daniel, tetangga kamu. Dan seperti biasa gue akan minta kalian untuk klik tombol subscribe atau bisa memberikan super thanks. Atau kalian juga bisa membeli merchandise official kita seperti yang lagi gue pakai sekarang ini. Yo, this looks really cool. Dan kalian bisa langsung foto. Di sini ada link QR code yang akan membawa kalian ke online store official kita. Nah, jangan lupa juga kalau misalnya kalian pakai, tag kita juga dong di Instagram ya, @DanielManantaNetwork. Nah, sekarang ini kita langsung aja ngobrol sama tetangga kita yang luar biasa. This is Pendeta Steve Marcel. Bro, what is up? Wow, puji Tuhan. Senang bisa ketemu dengan Evangelist Daniel Mananta. Jangan dibocorin, bro. Oh iya. Ini kabar baik. Intel. Allah ya. Siap, puji Tuhan. Brother, ya, yes. It's a takjil war lo itu benar-benar membawa sukacita di semua kalangan. Yeah, yeah. I think, you know, at that time it was so much fun. Keren banget sih, bro. Yeah. Well, gue langsung nanya to the point aja nih. Kayak, lu belum pemanasan udah deg-degan dulu nih. Langsung, bro. Siap. Gak ada basa-basi. Sikat. Lu gak deg-degan ya saat itu? Pas lagi mau si takjil war itu. Maksudnya lu gak deg-degan kalau misalnya, ini kalau ini malah jadi bumerang gimana? Ya, ini ya, kalau ya, tiba-tiba ya, orang ngeresponnya, ya. Wah ini sih padahal emang niatnya toleransi gitu. Tapi kalau misalnya ini ternyata ada beberapa pihak yang ngelihat ini justru jadi sebagai tantangan lah ya, atau lu gak deg-degan di situ? Ya memang kalau misalnya jemaat gue ya, mereka udah tahu bahwa gue sering main pinggir jurang. Jadi memang gue sering main pinggir jurang dan memang ini salah satu area pinggir jurang yang akhirnya gue masuk ke dalamnya. Tapi yang masuk biasanya, ke dalam jurangnya maksudnya? Enggak, pinggirnya enggak sampai tolak loh namanya, jangan sampai ya. Cuman maksudnya memang benar-benar pinggir jurang. Tetapi begini, kita tetap berusaha untuk mengevaluasi. Jadi gue tuh kalau misalnya ada statement-statement yang sensitif seperti itu, biasanya yang pertama gue evaluasi dulu diri sendiri. Artinya gue coba melihat dari perspektif teologisnya aman atau tidak dan lain sebagainya. Kemudian gue coba koordinasi, coba ngobrol sama teman-teman yang memang dari yang lebih paham. Kemudian sama tim pelayanan. Baru akhirnya kita lempar ke jemaat. Satu hari kan 9 sesi ibadah. Kita tes dulu di sesi pertama. Ternyata kalau misalnya aman, baru akhirnya berani. Deg-degan, awalnya deg-degan, tapi lama-kelamaan sesi pertama ketika lihat responnya aman, dari beberapa perspektif aman, akhirnya udah gak deg-degan lagi. Jujur malah kakak rohani, keluarga gembala yang deg-degan. Ini kan waduh, apalagi pas viral itu, besoknya kan langsung viral. Exactly. Itu deg-degan. Pas bangun juga deg-degan. Tapi puji Tuhan, ya responnya bagus. Responnya karena indah. Kalau gue bisa kepikiran beberapa nama. Iya. Pendeta-pendeta gede di Indonesia. Iya. Dia yang ngomong. Iya. Serang. Betul. Tapi lu yang ngomong gak diserang. Betul. Gue bingung gitu maksudnya. Iya. Tapi malah jadi sukacita gitu. Betul. So, what was your secret gitu? Sebenarnya ya, kalau bilang rahasia sih, nggak ada rahasia, tapi gue bisa pastikan ini Tuhan yang bekerja. Kenapa? Karena seperti yang mungkin brother tadi bilang, bahwa ada banyak orang ketika ngomong sesuatu yang sensitif, dampaknya bisa jadi bumerang. Backfire, ya jadi bumerang. Tetapi ketika bicara tentang work target kemarin, itu juga kaget banget, responnya begitu indah, responnya begitu luar biasa. Dan memang namanya war, tapi pesan yang dibawa adalah akhirnya peace. Akhirnya benar-benar kedamaian yang luar biasa. Dan itu tadi kalau bukan Tuhan gak mungkin bisa begitu. It's crazy. Gue dari tim gue pun juga ngasih lihat kayak gila Neil ini sekarang mereka udah beliin baju koko juga nih bro. Sampai segitunya gitu. Gue yang kayak gila ini sih pecah sih. Ini kayak udah jadi di level apa one level up and everything. Berarti nanti tahun depan siap untuk jadi agen ya. Let's go. Wah, mantap.
Jadi yang menonton agen saya tambah satu lagi yang hebat. Let's go bro. Yes. But lu pengen itu sebenarnya udah berapa lama khotbah saat itu? Sebagai seorang pendeta. Itu sebenarnya mulai khotbah itu sebagai seorang pendeta itu dari tahun 2013 something, 2014 lah. Okay. 2013 2014. Jadi sebenarnya udah 10 tahun. Iya, betul. Di berkhotbah as a pastor, tapi akhirnya yang benar-benar baru lu jadi jebret banget, viral banget adalah si Takjil Bawah kemarin di tahun 2024. Amin, yes. Apalagi bro selama 10 tahun ini yang lu pinggir jurang. Sebenarnya banyak kalau mau lihat khotbah-khotbah yang sebelum-sebelumnya memang senang main pinggir jurang. Artinya satu hal yang kadang-kadang orang nggak mau main, orang nggak mau bahas misalnya. Kadang-kadang ada banyak orang kadang-kadang takut untuk bahas. Tapi kita kan sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, kita punya tanggung jawab sama jemaat kita. Kadang-kadang contoh kemarin ada beberapa pengajaran-pengajaran yang sebenarnya sudah keluar dari dasar kebenaran firman Tuhan yang selama ini gue pahami dengan benar gitu ya. Nah gue punya tanggung jawab untuk kasih tahu jemaat, ini loh pemahaman firman Tuhan yang benar. Jangan sampai akhirnya salah paham. Dan memang akhirnya ada banyak orang yang mungkin kok ini sensitif dibahas. Tapi ya itu tanggung jawab kita. Apalagi sebagai pendeta kan bukan cuma mau menyenangkan jemaat. Tapi kita punya tugas untuk mengarahkan mereka sesuai dengan firman Tuhan. Apa sih emangnya yang sensitif untuk dibahas tapi harus dibahas? Contoh sederhana kemarin ya sempat terkenal Kristen Progresif. Oke. Kemudian perpuluhan juga sempat ricu kan. Yeah. Akhirnya mau gak mau ya sudah kita bahas untuk kita kasih tahu ke jemaat. Jangan sampai salah. Kalau ya. yang lain kayak misalnya lu pernah ngomongin soal seks misalnya di khotbah lu atau? Oh, kemarin hari Minggu kemarin gue baru bahas tentang nafsu. Oke. Tentang seksualitas. Oke. Jadi mau bahas nih? Yeah, why not? Oke. Yeah. Habis ini kita jalankan persembahan ya. Jadi kalau ada yang mau berpuluhan, Brian lagi Brian. Brian disebut loh, hi brother. Saya mau bilang ya, kok jadi kayak khotbah. Nah, contoh kemarin gue bahas tentang nafsu seksual misalnya. Okay. Itu sebenarnya baik. Maksudnya memang Tuhan ciptakan itu. Tujuan Tuhan adalah untuk mencapai rancangan Tuhan. Beranak cuculah dan penuhilah bumi. Artinya satu hal yang sensitif dibahas di jemaat umum. Tapi mereka harus tahu. Hmm. Ada banyak orang seperti nafsu seksual itu satu hal yang sangat salah dan keliru. Akhirnya kayak tabu untuk dibahas. Hmm. Padahal itu memang Tuhan ciptakan, Tuhan anugerahkan. Tujuannya apa? Untuk mencapai rancangan Tuhan. Beranak cuculah dan penuhilah bumi. Nah, tetapi itu harus ada dalam tempat yang tepat yang namanya pernikahan yang kudus. Menjadi sebuah yang salah ketika itu ditaruh di luar pernikahan yang kudus. Makanya kemarin gue pakai analogi api. Api bermanfaat nggak? Bermanfaat. Tetapi gue bawa kardus kemarin, gue mau bakar depan mimbar. Tapi kan kalau sampai gue bakar di depan mimbar, dekat kain, dekat mimbar kayu, papan kayu, itu kan yang ada kita semua sama-sama teriak kan, menyala gerejaku gitu kan. Wow, penuh dengan api. Memang sih api Roh Kudus. Api yang sesungguhnya. Nah, jadi itulah gambaran tentang itu tadi. Api bermanfaat selama di tempat yang tepat dan dalam kuasa kita. Nafsu seksual itu baik selama dalam koridor pernikahan. Karena pernikahan kalau mohon maaf suami udah gak nafsu lihat istri, istri gak nafsu lihat suami juga kan bisa berbahaya. Makanya penting juga untuk itu tadi dibahas dan dikasih tahu ke jemaat. Dude, I love it. Gue ngerasa bahkan ya sekarang ini kayak yang lu bilang itu. Gue gara-gara pernah ngobrol sama Angel Peters ya. Dia bilang kayak gini, setan itu berusaha bikin lu nafsu dan punya hubungan seksual dengan pacar lu sebanyak mungkin. Tapi setelah lu menikah, nafsu seks itu hilang gitu. Make sense. Itu dia kenapa penting banget to not have sex before marriage. Yes. Tapi justru seksnya setelah marriage. Yes. Karena banyak yes. banget sekarang teman-teman sendiri yang udah married tapi kayak udah melupakan betul. Bagian seksnya betul, gitu. Betul. Padahal betul. Itu kayak perintah Tuhan. Yes. Beranak cuculah dan penuhilah bumi. Exactly. Jadi mari harus punya anak banyak. Mohon maaf pemerintah. Ya salah satu yang ini ya. Apa berarti memang lu sendiri punya anak berapa emang? Gue baru satu. Gue sekarang sementara. Berarti 10 lagi ya kira-kira. Rencananya. Rencananya 10 atau 25. Makanya kemarin kan gue lagi bimbingan pranikah nih. Uh-huh. Cuma istri gue masih bertahan gitu. Gue udah koordinasi sama gembala. Gue tanya, mohon maaf ibu gembala, kalau istri dibius boleh nggak? Boleh katanya. Soalnya kan
harus beranak cucu dan penuhi bumi. Amin. Saudara. Haleluya. Mari kita angkat tangan sama-sama. Bro, yes. How did you become a pastor? Maksudnya momen apa sih yang bikin lo jadi tiba-tiba merasa terpanggil banget gitu untuk menjadi seorang pendeta? Kalau mundur sejenak ya, gue gak pernah kepikiran untuk jadi seorang pendeta. Jadi gue merantau ke Jakarta itu tahun 2007, rencananya menjadi artis. Apalagi ngelihat Indonesian Idol zaman dulu kan. Oh, wah, wow. Hostnya itu kan kayaknya keren banget. Oh my God. VJ dengan rambutnya yang oh my God. Untuk mendangga lagi rambutnya ya. Makanya pakai topi. Kalau misalnya gue topi, jebret. Gitu lagi kan. tapi lu ke Jakarta pengen jadi artis. Iya. Dengan modal bisa nyanyi. Bisa enggak. Ngedance. Apa lu pengen jadi artis? Pokoknya gue pengen main sinetron. Apa ya, pokoknya yang penting gue jadi artis gitu. Banyak orang pikir gue bisa nyanyi dari dulu. Enggak. Dulu gue waktu masih kecil aja nyokap gue bilang suara lu jelek. Naku. Tapi hebatnya nyokap tuh di gini, dia gak membiarkan begitu saja. Dia bilang begini, kamu memang suaranya jelek, tapi kalau kamu bisa ngomong, kamu pasti bisa nyanyi. Jadi abis dibanting, diangkat lagi. Itu memang ibu yang luar biasa. Terima kasih ibuku. Wow, pasif agresif. Makanya kalau bilang nyanyi enggak, cuman karena waktu itu kan sempat ikut ajang modeling di Manado, kemudian ada banyak kayak Abang None Jakarta versi Sulawesi Utara dan lain sebagainya. Makanya banyak kenalan orang-orang entertain dari Jakarta. Jadi akhirnya ketika ketemu di Manado, ya biasa, ya udah tenang aja, nanti ada kita bisa bantu dan lain sebagainya. Right. Nah, dengan modal itu, link dan niat tadi, akhirnya berangkat ke Jakarta. Cuma itu tadi ya, sampai ke Jakarta berbeda. Memang celakalah orang yang mengandalkan manusia, ujung-ujungnya kecewa kan. Oh, yang ngajak lu ke Jakarta adalah agen gitu? Link mereka bahkan ada yang agency, ada yang decision maker di beberapa PH, seharusnya kan, mampu menolong, tetapi ketika saya datang berbeda, nggak seperti yang diharapkan. Oke, oh, bentar. Oke. Ini karena ini cerita banyak banget sih yang terjadi gitu. Ya. Ini bukan cerita lo aja. Gue sempat dengar juga orang-orang dari daerah dijanjikan berbagai macam hal, dan akhirnya ketika mereka datang, ya udah, lo disuruh ngekos pun juga mungkin kadang-kadang nggak layak juga, dan habis itu disuruh melakukan banyak hal-hal yang tidak senonoh gitu ya, untuk dijanjikan dengan job-job dan yang lain gitu. Jadi maksudnya kalau dari lu sendiri, si yang ngajak lu ini dia manajer artis kah? Dia itu talent apa, casting director kah? Atau apa? Jadi ada beberapa yang ngajak. Jadi kan itu kan ada, mereka ada pemilihan, beberapa pemilihan, dan akhirnya mereka ya orang-orang berbeda-beda untuk ada di sana jadi juri, jadi kepala acaranya dan lain sebagainya. Jadi macam-macam. Jadi nyampe ke sini itu tadi ada agency, ada manager artis, ada decision maker di PH dan lain sebagainya. Itu si juri-juri itu tuh ya. Iya, juri-juri itu. Nah, artinya kan secara logika manusia kan gue udah punya banyak koneksi nih. Biasa kan koneksi menentukan prestasi kan, banyak orang bilang. Betul. Akhirnya gue berpikir, okay, gue siap berangkat ke Jakarta dengan biaya sendiri, dengan modal iman campur nekat, akhirnya berangkatlah. Nyampe ke Jakarta itu tadi, datang ke PH, datang ke agensi, dan itu tadi. Ada beberapa yang gak sesuai dengan yang diharapkan, ada beberapa benar hanya ingin memanfaatkan, ada beberapa yang ternyata ada niat jahat di balik semua itu. Jadi akhirnya, Tuhan kok gak sesuai dengan apa yang gue bayangin dulu waktu sebelum datang ke Jakarta. Ya akhirnya Tuhan sadarkan, ya kecewa, berharap pada manusia, kecewa. Tapi emang benar yang tadi lu bilang, koneksi menentukan prestasi. Karena koneksi ke Tuhan itu yang sangat menentukan prestasi. Semua baik. Benar kan saudara? Ini evangelis Daniel Mananta. Haleluya. Iya. Aduh, mengecewakan. Ya gitu. And I think ketika lu luntang-lantung di Jakarta, itu what's your life like kalau gitu saat itu? Wow. Pertama kali, jadi itu akhirnya karena gini, kita kan masih berpikir bahwa masih pikiran positif ya. Mereka juga masih sibuk, Dan akhirnya udah casting. Nah, ketika casting ya ada akhirnya orang-orang yang tertarik dan okay, mulai kasih peran. Dan akhirnya mulai masuk pada kalau kamu pengen dapat peran lebih lagi, ayo kamu harus gaul dengan kita dan lain sebagainya. Dan akhirnya masuklah kepada pergaulan malam. Karena mereka nggak semua ya, saya nggak bilang semuanya, tapi banyak di antara mereka yang sangat dekat dengan dunia malam, sangat dekat dengan dunia malam. Saya percaya
brother ngerti, bisa melihat karena udah sangat berpengalaman, sangat dekat dengan dunia malam, dan akhirnya. Kok lu bisa asumsi gitu sih tentang gue? Karena pengalamannya. Pasti kan view-nya jauh lebih luas. Ini kalau dalam dunia industri ini lebih senior nih. Enggak, kesannya dunia malam gue lebih gelap gitu daripada dunia malam lo gitu. Bukan, karena brother Daniel tuh udah melihat dunia kegelapan. Yeah. Makanya akhirnya sekarang menjadi terang dimanapun berada. Haleluya. Tidak semudah itu anak muda. Jadi akhirnya. Ya, tapi akhirnya. Emang gue parah banget sih. Iya, dunia malam gue kayaknya lebih pekat daripada Oh my God. Iya, parah sih. Tolong siapkan kolam baptisan abis ini. Jadi akhirnya, ya itu tadi, gue masuk ke dalamnya, gue ikutin cara hidupnya. Dan ditambah dengan begini, kan gue waktu masih di Manado, gue sangat cukup dikekang. Bukan dikekang secara langsung, tapi nyokap gue gak akan tidur sebelum gue sampai rumah. Jadi kekangan secara halus. Iya. Nah, tetapi ketika nyampe di Jakarta, gue bebas. Gue sangat, sangat, sangat bebas. Akhirnya jadi terkesannya liar akhirnya. Dengan segala kebebasan yang absolut itu, akhirnya gue ikut segala macam. Itu sampai pergaulan yang sangat mengerikan. Artinya, karena ikut, karena pikirnya, oh ini nih ada ini jalannya nih. Ini yang bisa membantu gue untuk nanti bisa sukses dan lain sebagainya. Akhirnya gue masuk ke dalam dan... Pergaulan yang sangat mengerikan itu sebenarnya apa? Maksudnya kayak lo join mafia kah? Lo tiba-tiba kayak di... What mengerikan tuh apa gitu? Mungkin dari perspektif orang yang udah pernah ada di sana, mungkin ya itu kayak biasa aja gitu ya. Tapi buat gue yang baru datang dari kampung dan ngelihat dunia malamnya, dunia yang... Mungkin kalimat sederhananya begini. Iblis ngeliat gue aja mungkin minder gitu. Ngeliat gue sampai, ya ampun gue aja Iblis gak gitu-gitu amat gitu ya. Jadi makanya ya memang kalau mau digebayangin, kalau mau ngebayangin ya. Seorang Marcel di masa lalu kayaknya gak pantas jadi pendeta. Kalau ngebayangin seorang Marcel di masa lalu dengan kehidupannya, dengan pergaulannya, kayaknya orang-orang udah pasti lihat, udah ini hancur nih, nggak jadi apa-apa nih. Tapi itulah hebatnya Tuhan ya, yang paling kotor sekalipun bisa Tuhan bersihkan dan Tuhan pakai untuk jadi alatnya. Gue kemarin tuh kayak baru ngobrol sih, actually gue ngobrol sama Stephanie Dish, dia TikToker gitu. Gue bilang kayak dulu waktu gue muda itu gue wah, you know, ya pergaulannya parah banget sih emang, you know, pergaulan bebas dan lain-lain gitu. Dan sekarang nih kalau misalnya ada si cewek-cewek yang korban itu nonton gue di Daniel Tetangga Kamu, abis itu dapet di TikToknya dia, gue lagi ngomongin soal Tuhan dan lain-lain, feeling gue dia bakal bilang, ini munafik banget, gue tahu banget bajingan lo itu di masa lalu itu seperti apa, lu gak usah ngomongin soal Tuhan gitu. Gue ngerasa itu kayak, you know, of course kalau misalnya nanti gue ketemu sama dia, gue akan minta maaf. Bertemu dengan mereka, gue minta maaf. Ingat gitu. Ya, mereka ya. Mereka ya, akan minta maaf. Dan gue benar-benar kayak, ya ngerasa ini banget sih. Tapi akhirnya bukan bagaimana kita memulai perjalanan hidup kita, tapi bagaimana nanti kita mengakhiri perjalanan hidup kita sih. I think ini yang lebih penting. Ketika kita mengakhirinya gitu kan. Karena lu bisa sebajingan apapun, tapi kalau misalnya lu mengakhirinya dengan baik, ya tetap aja Tuhan akan ngelihatnya si akhirnya gitu. Betul. Karena memang tidak ada, artinya gini, tidak ada dosa yang terlalu besar sehingga kasih Tuhan gak mampu mengampuni kita. Artinya begini, mau seperti apapun kita, sekotor apapun kita, ingat bicara tentang perumpamaan anak bungsu, dia sudah sangat kotor, tapi bagaimana bapaknya menyambut dia dengan tangan terbuka. Kasih Tuhan terlalu besar bagi setiap kita. Makanya mau seperti apapun kita, jangan pernah takut untuk datang sama Tuhan. Datang sama Tuhan, kenapa? Karena dia menerima kita apa adanya. Dan salah satu yang akhirnya seringkali bisa menghalangi kita untuk sampai dan menikmati kasih Tuhan adalah ketika kita berpikir bahwa kita gak layak. Dan Iblis seringkali bold itu, tambah perbesar itu dengan suara-suara yang berkata, kok gak layak, kok gak pantas. Wah kamu mah terlalu kotor, gak mungkin jadi seorang hamba Tuhan. Ah kamu bicara Tuhan, kamu dulu masalahnya seperti ini. Nah itulah hebatnya Tuhan kita. Sekotor apapun kita, Tuhan bisa pakai kita. Yang penting apa? Kita mau datang sama Tuhan. Dan gue ngerasa step pertamanya ya, kayak ketika gue hidup dalam si kegelapan yang sangat pekat itu, dan akhirnya gue kayak bertobat, akhirnya gue ngerasa okay, hidup gue ternyata itu ada value-nya juga, ada nilainya juga. Mulai tuh banyak hal-hal yang dulu gue ngerasa, wah ini bikin gue kotor banget. Itu gue umpetin di dalam sebuah adalah locker di dalam pikiran gue, di dalam hidup gue. Itu gue umpetin banget. Nah si rahasia tersebut
itu ketika karena gue taruh itu di dalam gelap gitu ya, itu benar-benar sering banget dipakai sama setan untuk mengintimidasi gue, untuk bikin gue nggak layak gitu. Sampai akhirnya gue bilang sama diri gue sendiri, enough, gue harus nyari orang, gue harus ngasih tahu ke dia. Dan you know what, kata-kata pertama si orang terus bilang, man, gue kira cuma gue aja, ternyata lu juga, ya gitu. And I think ketika kita udah karena si rahasia tersebut itu kayak jadi kartu as buat setan untuk mengintimidasi kita terus gitu. Jadi ketika kita kasih lihat, kita bawa itu ke terang, di situ Tuhan bisa bekerja sih menurut gue ya. Betul. Nggak tahu nih, Pendeta Marcel setuju atau enggak? Sangat setuju. Okay. Karena itu tadi di mata Tuhan nggak ada yang tersembunyi tadi kan. Jadi ketika kita apa adanya sama Tuhan, itu tadi itulah akhirnya. Kejujuran kita sama Tuhan akhirnya membuat kita ada kelegaan untuk datang sama Tuhan. Dan memang kan memang gak ada yang bisa kita sembunyikan. Di mata manusia mungkin kita bisa sembunyikan, tapi di mata Tuhan gak bisa. Dengan kejujuran itu tadi, kita datang, Tuhan menerima kita apa adanya, di situ ada pemulihan. Jadi setelah lo masuk ke dunia malam yang gemerlap itu, akhirnya lo mulai menikmati dunia malam tersebut, atau lu tidak menikmati? Sebenarnya gak menikmati, sangat gak menikmati. Berapa tahun bro kira-kira bro itu? Lama, dari 2007, ya 2007, lu cukup lama. Sebenarnya belum jadi boyband ya? Belum. Okay. Jadi dalam, kalau ketika jadi boyband tuh sudah mulai transisi dalam dunia pelayanan, udah kenal Tuhan lebih baik lagi. Jadi benar-benar kelamnya itu sebenarnya dari 2007, sampai 2008-an mau ke 9. Gokil. Mungkin orang bilang, ah itu setahunan dua tahun belum terlalu lama ya. Tetapi intensitasnya tuh sangat tinggi. Karena kita bisa yang non-stop, memang pulang cuma buat mandi, balik lagi. Zaman dulu kan ada yang sistem cap. Jangan-jangan itu satu tempat dulu mungkin gaulnya. Ada satu tempat yang, itu kan zaman dulu kan gak seperti sekarang. Jadi itu cap, capnya di tangan. Itu tuh selama capnya gak hilang, kita bebas masuk kapan saja. Itu tuh kita pulang cuma buat mandi, makan sebentar, balik lagi. Balik lagi ke situ. Dari Kamis, kadang-kadang keluarnya Selasa. Kayak gitu. Jadi intensitasnya sangat-sangat-sangat tinggi. Dan akhirnya sampai, mau bicara menikmati, sangat gak menikmati sebenarnya. Tidak menikmati. Sangat. Lu ada di tempat tersebut gara-gara diajak sama si orang yang ngajak lu ke Jakarta ini? Orang-orang yang ada dalam dunia entertain yang saya kenal, yang gue kenal itu. Di dalam dunia entertainment yang lu kenal, dan habis itu mereka bilang, man, kalau misalnya lu pengen jadi artis, lu harus nongkrong di sini. Karena orang-orangnya pada di sini semua, dan suatu saat lu bakal dapet job. Jadi lu hang out di situ. Dan mau gak mau, lu minum apa yang mereka minum, lu nyobain apa yang mereka cobain. Gitu, dan akhirnya gila, setahun lebih. Itu gila sih, gila sih. Pokoknya sampai hancur semuanya, artinya secara hidup malah hancur. Ya ada dapat job, jadi dapat peran di beberapa sinetron dan lain sebagainya, tapi itu tadi akhirnya hancur semuanya karena otak rusak. Akhirnya ngomong juga jadi belibetan, kemudian penampilan, kesehatan, semuanya hancur kan. Akhirnya udah sampai di level. Kenapa cuma sampai 2008? Mau ke 2009, sorry. Di 2008 akhir bulan September Oktober itu, what happened? 6 bulan sebelum itu benar-benar hancur semuanya dan sampai di titik yang sangat rendah. Itu jobnya hancur, kesehatannya yang paling parah itu hancur. Kesehatannya hancur, gak bisa kerja, gak bisa ngapa-ngapain, sampai secara manusia itu diperhadapkan pada, oh ini gak lama lagi. Karena teman-teman yang dulu sama-sama di situ, banyak yang sudah sakit-sakitan, hancur, mati, meninggal, dan banyak yang gak tertolong. Lu divonis dokter, berarti apa yang terjadi sampai lu pergi ke dokter? Karena itu tadi, jatuh sakit berarti jatuh sakitnya itu lagi clubbing gitu, atau jatuh sakitnya lu udah sampai ke clubbing pun udah gak kuat? Sampai ke clubbing pun udah bener-bener sangat gak kuat. Berarti lu di kos-kosan gitu saat itu? Aduh, badan sampai habis. Kemudian ya itu tadi, sampai udah gak kuat. Jadi makanya tadi kalau dibilang udah kayak gembel, ya bener udah kayak gembel, udah barang tinggal tulang, bener-bener abis. Karena tadi gaya hidup udah gak laku lagi. Di entertainment udah gak laku, tampilan fisik udah parah, udah bentuk udah gak jelas. Sempet ada sakit kayak misalnya
ulu hatinya mungkin, atau apa ginjalnya atau hatinya. Jadi ginjal, kemudian hati, ya gak tertolong. Artinya banyak yang sudah hancur. Dalam arti secara kemampuan udah gak mampu berfungsi dengan baik. Pada saat itu benar-benar gak punya kekuatan lagi. Tubuh tuh lemes. Tubuh tuh benar-benar sangat. Dan akhirnya harus bed rest. Okay. Sampai akhirnya itu tadi gak bisa begini terus nih. Ya periksakan diri lah. Periksa ke dokter kira-kira dokter, itu. Ya dokter akhirnya, oh sarannya coba kamu general check up. Nah ini akhirnya udah general check up. Itu tadi dalam kondisi dimana kaget. Ya sebenarnya gak mau bilang kaget juga. Udah bisa prediksi ya, karena banyak teman-teman yang sudah hancur, banyak teman-teman yang itu tadi sudah duluan pergi gitu. Dokter bilangnya vonisnya itu seperti apa sih? Ini kalau begini, ini gak akan lama lagi. Hmm. Kalau begini, ini udah gak berfungsi dengan normal, gak akan lama lagi. Secara hitung-hitungan manusia, logika manusia, ya mungkin udah gak akan ada pendeta Marcel secara logika manusia. Hidup gak akan lama lagi. Makanya tuh gue gak rela gitu waktu itu. Tuhan, gue masih muda, gue masih pengen hidup Tuhan. Ada keluarga yang berharap sama gue nih. Ada orang tua, ada adik yang masih butuh biaya nih Tuhan. Mereka berharap gue sukses nih di perantauan. Kalau gue berakhir dengan begini, gue sayang gitu. Apalagi pada saat dimana bokap gue harus operasi dan gue gak bisa apa-apa. Waduh, itu makin tertekan lagi. Lu ngomong dialog sama Tuhan itu di kamar tuh berarti ya? Dimanapun, gue jalan nangis. Karena kan kayak orang depresi gitu. Gue bisa di busway, di Kopaja, jalan sambil nangis, air mata punya tertekan terus. Setiap hari tertekan terus. Nangis terus di kamar, dimanapun, di kamar mandi. Nangis terus, gak kuat gitu. Jadi setelah itu bukannya lu ke dokter lagi, tapi lu malah minta dibaptis. Iya, gue memberi diri. Karena gue tahu gak ada harapan lagi. Dokter pun bilang, udah gak bisa, gak ada harapan. Oke. Okay. Jadi, ya gimana lagi gue bisa berharap selain kepada Tuhan. Kan? Jadi akhirnya dalam proses 6 bulan itu, gue doa terus dalam air mata itu, akhirnya gue baca ayat. Gue baca ayat di mana kisah Ayub itu sangat menguatkan gue, gimana seperti Ayub saja bisa dipulihkan Tuhan. Apalagi aku percaya aku juga bisa dipulihkan seperti Ayub. Apalagi kondisi Ayub tuh benar-benar sama persis, walaupun memang gak separah Ayub. Artinya banyak orang ninggalin dia, dan akhirnya hanya Tuhan yang memulihkan dia. Akhirnya disitulah akhirnya gue memberi diri untuk gue dibaptis. Karena gue udah gereja Tiberias kan identik dengan mujizat. Gereja Tiberias ada banyak orang yang terima mujizat, ada banyak orang yang akhirnya terima kesembuhan. Nah itu juga yang menjadi kekuatan iman gue. Oh, mereka bisa terima mujizat, gue percaya gue juga bisa terima mujizat. Nah akhirnya di saat momen itu gue memutuskan untuk Tuhan, kalau Tuhan kasih kesempatan mau hidup, aku akan pakai hidupku untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi gak jadi pendeta, mikirnya kan tetap dalam dunia entertain, jadi seorang entertainer, jadi seorang aktor, seorang artis, penyanyi dan lain sebagainya, tapi jadi membawa kemuliaan buat Tuhan. Sama seperti idola saya Daniel Mananta gitu ya. Terima kasih. Tuhan. Iya. Bentar. Iya. Kenapa lu bisa ngomongnya sama Tuhan? Karena maksud gue kalau ngelihat dari perjalanan hidup lu, kayaknya lu gak ada Tuhan di situ. Dari kecil, gue dididik dalam keluarga Kristen yang takut akan Tuhan. Oke. Okay. Fondasi imannya sebenarnya luar biasa. Gue punya orang tua yang takut akan Tuhan. Mereka melayani Tuhan dengan luar biasa. Tapi itu tadi karena pergaulan akhirnya itu tadi gue jauh dari Tuhan. Gue jauh dalam kegelapan. Tetapi itu tadi makanya betapa penting buat orang tua yang menonton ini ya. Betapa pentingnya kita sebagai orang tua kasih fondasi anak kita tuh dalam Tuhan. Jadi sekalipun dia dalam perjalanan kehidupannya, dia kesasar, dia salah arah, dia tahu kemana harus kembali. Nah akhirnya waktu itu gue tahu bahwa emang hanya Tuhan yang bisa gue andalkan. Karena begini, semua orang ninggalin gue dalam kondisi itu. Cuman ada orang tua gue. Nah tapi gue gak mungkin cerita ke orang tua karena gue gak mau menjadi beban buat mereka. Ya. Namanya anak yang sementara diharapkan sama orang tua, kita gak mau jadi beban. Gue tahu betapa rapuhnya orang tua kalau mereka dengar keadaan anaknya. Jadi gue gak mau kasih tahu. Jadi ya udah, gue pikul sendiri. Puji Tuhan nih gue masih punya Tuhan. Jadi gue cari Tuhan. Dan di situ kayaknya lu mulai membangun si hubungan tersebut sama Tuhan gitu ya. Kembali membangun hubungan, yes.
Sebelumnya emang udah ada hubungan? Sebelumnya waktu itu masih kecil, rajin ibadah, rajin doa. Iya, tapi kan bener-bener itu kayak ritual gitu. Ada momen-momen di mana gue tuh bisa doa sambil nangis sama Tuhan. Really? Susu, udah ya. Sampai segitu ya? Di zaman apalagi zaman kuliah S1 pertama kali di Manado. Really? Ya. Itu udah ngerasa, udah feel Tuhan banget. Jadi makanya ketika gue dalam kesesakan itu, gue tahu tempat di mana gue harus kembali. Kalau gue dulu benar-benar ritual banget. Gue nggak ada sama sekali hubungan sama Tuhan. It's okay. Like tahu Tuhan, tahu. Tahu Yesus, tahu. Sama okay. Kayak gue tahu I don't know. Yeah, you know, Shawn Mendes gitu misalnya atau Blackpink gitu, tahu enggak? Okay, tahu. Yeah. BTS tahu gitu. Yeah. Nama-nama lu tahu? Enggak tahu. Tapi dan gue juga enggak ngefans juga. Mungkin ada yang berapa tahu yang tahu, tapi mereka tahu lu enggak? Kayaknya enggak. Mereka enggak mungkin tahu gue. Dan ketika ditanya, lu tahu Tuhan? Tahu. Tuhan tahu lu enggak? Good question. Dulu. Yeah, okay. Gitu kan. Jadi maksud gue saat itu lu sebenarnya udah memiliki hubungan di mana Tuhan udah menjamah lu juga dan lain-lain gitu. Sebenarnya ya ada saat di mana mau bicara tentang menjamah, yang pasti gue ngerasain dan gue menyadari bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan mengasihi gue. Jadi ada saat di mana gue bisa doa dan ngalamin Tuhan banget. Nah tapi itu tadi karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Gue bergaul dan akhirnya jadi jauh dari Tuhan. Nah makanya di dalam posisi itu gue tahu cuman Tuhan yang bisa tolong gue. Karena memang gak ada yang bisa tolong selain daripada Tuhan. Tuhan tempat di mana gue curhat, tempat di mana gue limpahkan semua air mata. Karena itu berbulan-bulan nangis. Dan akhirnya tahun 2008 akhir memberi diri untuk dibaptis, untuk hidup baru, untuk Tuhan, ini hidupku untuk kemuliaan namamu. Gimana, ini untuk semua yang nonton juga gitu ya, gimana lu bisa meyakinkan mereka, siapa tahu mereka sekarang ini lagi ada di posisi baru keluar dari clubbing itu, atau mungkin bahkan masih di tengah-tengah clubbing gitu, biar dan you know, udah difonis sama dokter juga bahwa kayaknya hidupnya gak bakal lama, dia punya penyakit misalnya, dan untuk melarikan diri dari penyakit tersebut makin dalam lagi clubbingnya misalnya. Gimana cara lu meyakinkan mereka bahwa sebenarnya di saat terkotor pun lu di klub itu pun juga Tuhan ada sama lu dan Tuhan masih mau menerima lu gitu. It's like gimana cara meyakinkan mereka gitu? To give God like a chance. Ya. Ada banyak orang akhirnya lakukan itu karena mereka berpikir gak ada pemulihan lagi. Mereka berpikir kayak udah terlambat loh, udah gak ada jalan lagi, udah gak mungkin pulih lagi. Ya udahlah, hancur sekalian deh. Ada banyak orang gitu. Nah, kalaupun kalian nonton ini, gue cuma mau kasih tahu bahwa masih ada jalan, masih ada pemulihan. Sekalipun secara manusia dunia bilang bahwa gak mungkin lah, udah mustahil. Kabar baiknya, Tuhan kita sanggup bekerja dalam kemustahilan. Tidak ada perkara yang mustahil buat Tuhan. Tuhan masih sanggup sembuhkan lu. Tuhan masih sanggup pulihkan lu. Sehancur apapun hidup lu hari ini, saya mau bilang dia sanggup untuk atur kembali, pulihkan kembali. Sama seperti tembikar yang hancur, kita masih bisa dipulihkan, disusun kembali menjadi sebuah ciptaan yang indah. So, yuk balik lagi sebelum makin parah, sebelum makin hancur, dan endingnya menyesal. Selama masih hidup, selama masih dikasih kesempatan sama Tuhan, itu anugerah untuk cepat kita kembali dan akhirnya ngalamin pemulihan Tuhan. Amin. Dan untuk lu sendiri personally, ketika lu divonis sama dokter, itu pertanyaan gue sih. Kenapa lu gak malah melarikan diri dari si vonis tersebut, malah clubbing lebih parah lagi misalnya, tapi malah lu mencari Tuhan gitu. Karena yang pertama, gue tahu Tuhan sanggup tolong gue. Gue tahu Tuhan sanggup untuk pulihkan gue. Yang kedua, ada orang tua, ada adik yang berharap sama gue. Jadi gue gak boleh berakhir dengan kehancuran. Gue gak boleh berakhir dengan kehancuran. Karena kalau yaudah gue bablasin aja, gue hancur aja, gak apa-apa. Gak bisa. Ada orang tua, ada adik yang harus gue tolong. That's jadi good. Akhirnya gue berharap sama Tuhan, dan akhirnya gue lakukan apa yang menjadi bagian gue. That's good. Lu anak pertama ya berarti? Anak pertama. Sebenarnya anak kedua, tapi Cici meninggal waktu masih kecil, jadi gue naik pangkat jadi anak pertama. Dan ketika lu dibaptis, itu what happened? Tiba-tiba sembuh lah, dan abis itu what happened? Yang pasti gue sangat ketakutan.
dalam kolam baptisan itu, di kolam baptisan itu ya gembala sidang dan pendeta yang mendampinginya bilang, ya you pelayanan ya, dibilang seperti itu. Tapi gue gak tahu pelayanan mau apain kan. Akhirnya ada ternyata orang yang kenal, dia sempat ikut juga Abang None versi Manado. Mm-hmm. Dan dia kenal dan dia ajak, ayo pelayanan di cabang kita aja. Akhirnya udah, itulah yang akhirnya memulai, menjadi awal mula untuk pelayanan. Mm-hmm. Tapi gak tahu, mujizat atau tidak itu belum tahu. Nanti setelah panjang itu, baru akhirnya memberanikan diri untuk general check up dan puji Tuhan, mujizat Tuhan. Luar biasa. Mm-hmm. Kapan akhirnya lu check up? Setelah cukup lama. Itu 2010-2011 baru akhirnya. Lu berani check up? Gue berani check up. Gila, 3 tahun ya? 3 tahun. Itu jujur ya, udah melayani tapi tetap dalam ketakutan. Hmm. Karena belum tahu nih udah sembuh atau belum nih, udah sehat atau belum nih. Hmm. Jadi ketakutan terus. Udah melayani, ada saat dimana takut lagi. Ada saat dimana Tuhan masih mau panjang gak hidup ya. Tapi akhirnya gue selalu pikir begini, gak apa-apa deh. Bukan soal berapa panjang gue hidup, tetapi seberapa gue bisa bermanfaat buat orang lain. Di sisa hidup gue. Ya, jadi hanya itu tadi. Akhirnya gue manfaatin setiap hari itu untuk sebaik mungkin. Makanya gue suka kalimat yang bilang begini, hiduplah seperti kau akan mati besok, tapi bekerjalah seperti kau akan hidup untuk selamanya. Why lu mikir bekerja seperti lu akan hidup selamanya? Jadi punya semangat terus gitu untuk masa depan, punya semangat. Ketika kita bekerja kita punya semangat karena kita akan bekerja untuk masa depan kita. Kita mempersiapkan masa depan kita yang masih panjang itu. Kemudian kita memanage keuangan, memanage berkat dan lain sebagainya. Oke. Okay. Tetapi itu tadi, hiduplah seperti mau meninggal besok, artinya manfaatkan setiap waktu yang ada dengan sebaik mungkin. Ya. Yeah. Okay, that makes sense now. Akhirnya ketika lu check up, what happened? Hasilnya gimana? Puji Tuhan, pemulihan Tuhan luar biasa. Ketika gue baca puji Tuhan, yang tadinya sudah drop sekali, pulih dan ya sampai hari ini. Bro, ini menurut gue iman sih man. Oke. Okay. Yeah, yeah. Tapi setelah 2008, 2009 lah itu ya, berarti dibaptis kayaknya 2009. 2008 akhir. 2008 akhir ya. Oke, okay, berarti masuklah tahun 2009 gitu. Yeah. Kan. Umur berapa tahun 2009 ya? Masih muda lah ya pokoknya. masih muda ya. Masih belia lah ya. Masih muda belia. Iya. 2009 dan habis itu lu begitu masuk ke kehidupan baru lo itu, what did you do first? Apa yang lo lakuin? Melayani. Langsung pelayanan. Tiberias? Yes, betul. Dari awal langsung Tiberias dan meninggalkan semua kehidupan yang lama itu tadi. Bisa tuh, gak pakai kayak, gak ada kayak, oh, gue pengen balik lagi kangen ya sekali-sekali gue pengen. Bisa. Makanya orang bilang, wah susah berhenti merokok. Nggak bisa, hal yang paling kadang-kadang satu hal yang kayak ediktif banget, bahwa nggak bisa nih, aduh kalau berhenti dikit asem nih, waduh dan lain sebagainya. Saya nggak lagi mau berdebat tentang merokok boleh atau tidak ya, tapi yang penting adalah pada saat itu contoh sederhana bahwa hal yang paling ediktif aja bisa gitu, yang penting kita mau. Wow. Jadi langsung tinggalin semuanya dan akhirnya sampai sekarang fine-fine aja. Wow. Okay. Gimana ceritanya lu dari pelayanan sampai akhirnya lu jadi boy band? Oke. Nah, ketika setelah memberi diri untuk melayani, meninggalkan semuanya kan, puji Tuhan nih, hidup makin seret nih. Hancur. Tapi by the way, lu pas pelayanan yang lu lakuin tuh apa ya? Jadi usher kah lah? Jadi apa? Waktu itu awal mulanya community service. Community service itu salah satu bagian di Tiberias yang melayani anak jalanan, pengemis, orang terlantar dan lain sebagainya. Oke. Okay. Itu yang awal mula. Jadi pelayanan di jalanan dan lain sebagainya. Nah, dan itu berlangsung lama sampai akhirnya bantu pelayanan jadi usher di salah satu cabang di daerah Glodok. Oke. 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 So, hidup makin seret. Seret. Orang miskin bantu orang miskin. Betul. Betul. Bahkan mungkin penghasilan dia lebih banyak daripada saya. Betul. Iya, karena gue sampai ngalamin gitu, sampai mau makan gak ada loh. Maka orang bilang ikut Tuhan senang. Ya senang sih, sukacita, tapi lapar. Ada saat dimana iya sampai jangankan mau makan, even mau minum gak ada loh. Jadi benar-benar orang bilang tampang boyband Korea tapi minum air keran. Itu cacing masuk dalam perut, dia gak gincana anyong asio dalam perut, bayangin tuh. Itu ngalamin masa ya, ini cerita sedih loh, kok Anda ketawa? Saya pikir orang baik loh. Saya seneng banget sama cacing-cacing anyong asio. Enggak, karena itu menarik ya, lu minumnya air keran Indonesia yang keluar cacing Korea gitu. Betul, dia karena dia sering nonton drakor soalnya.
Ya itu tadi ya, ya. Hanya ngalamin masa-masa sukar juga. Udah pelayanan tapi masa sukar. Banyak orang yang ikut Yesus, mereka berharap hidupnya itu bakal baik. Mm-mm. Dan baik dalam arti? Baik dalam arti diberkati. Diberkati dalam konteks? Penuh dengan berkat, ya kan? Dalam konteks? Ya itu, duit lah minimal. Oke, berkat materi ya? Ya, of course. Dan maksud gue kayak... dapat job lah atau karir naik lah and everything ya you know apa sih sebenarnya kalau misalnya menurut tuh berarti apa arti kata berkat sendiri kalau misalnya bukan materi. Oke. Nah, bicara tentang berkat, berkat materi ya, berkat materi, tetapi bukan seluruhnya. Jadi bicara tentang berkat Tuhan yang besar, kalau saya bisa gambarkan sebagai sebuah, gue bisa gambarkan sebagai sebuah bola yang besar, berkat materi ada, tetapi hanya sebagian kecil. Nah, kadang-kadang tapi saat itu setelah lu dibaptis lu masih belum ngalamin tuh si berkat materi tersebut. Berkat materi, iya betul. Jadi benar-benar hidup susah, ada uang kadang-kadang, tapi karena mau pelayanan, jadi memilih untuk pelayan daripada mau makan. Oke. Okay. Karena itu tadi ya, ada sukacita, ada semangat yang menyala-nyala, ya. Wow. Iya, menyala semangatku. Nah, jadi waktu itu. Ya, tapi di pelayanan dapat nasi kotak gitu, mungkin makannya dari situ kali. Nah, dulu ada yang enggak. Okay. Jadi ada saat di mana contohnya waktu itu puji Tuhan udah naik level gitu ya, pelayanan jadi singer gitu. Okay. Jadi singer. Akhirnya banyak pelayanan yang gue cuma punya uang nih 20 ribu misalnya. Nah, itu gue naik angkot dan akhirnya berapa kali situ sisa akhirnya harus pulang jalan kaki gitu. Sampai di sana kan enggak dapat PK, enggak dapat uang, enggak dapat apa-apa. Right. Tapi sukacita gitu. Nah, tapi gue berangkat. Pulang jalan kaki pun betis meledak enggak apa-apa. Gila. Yang penting melayani. Apakah enggak diberkati? Diberkati, tetapi dalam kesehatan, diberkati dalam sukacita, diberkati dalam damai sejahtera. Apakah secara materi ada waktu itu? Ya, kadang ada, kadang enggak. Tapi itu tadi, disitulah gue dididik sama Tuhan bahwa berkat tuh enggak selamanya hanya bicara tentang materi. Okay. Berkat materi, yes, bagian dari berkat Tuhan. Ishak diberkati sangat kaya, kian lama, bahkan kian sangat kaya. Tetapi bukan itu secara keseluruhan. Kesehatan, sukacita, itu berkat. Dan gue sangat mengucap syukur Tuhan didik gue di masa itu supaya ketika gue melayani, gue bukan jadi pendeta yang motivasi pelayanannya adalah uang. Karena kalau dengan sekalian hati, kita butuh uang. Kita butuh uang. Gue tinggal di Tangerang sekarang, kita tahu Tangerang itu bicara tentang daerah yang paling banyak pintu tolnya. Jadi mulai keluar perumahan aja udah pintu tol. Betul. Habis itu pintu tol. Kan gak, kita butuh uang. Gak mungkin gue di pintu tol, gue tumpang tangan dalam nama Yesus, terbukalah pintu tol ini, kan gak mungkin ya. Iya kan, kita butuh uang ya. Tetapi jangan sampai ketika hamba Tuhan pelayan, motivasi pelayanan adalah uang. Karena gembala sidang selalu ajar, pelayan adalah korban. Tuhan melayani untuk korban. Jadi jangan sampai kita melayani motivasi kita keuntungan. Motivasi yang salah akan berdampak buruk, akan menghasilkan hasil yang salah. Tapi kalau motivasi kita benar, jangan takut kok. Carilah kerajaan kebenarannya, semuanya pasti ditambahkan. Sampai hari ini dengan segala kenan hati, terpelihara dengan sempurna. Amin. Lo pas lagi melayani berarti saat itu motivasinya apa? Ketika ada si gembala sidang yang baptis lo bilang pelayanan lo di gereja, motivasi lo untuk melayani itu sebenarnya untuk apa? Karena meresponi kebaikan Tuhan. Gua yang tadinya kotor, gua yang tadinya hancur, gua yang tadinya nggak layak, dipakai Tuhan lo untuk melayani. Wow. Bisa pakai talenta yang pas-pasan ini, walaupun dulu ya gue buka juga di sini ya, gue dulu waktu singer gue lip sync gitu ya, tapi lip sync gue meyakinkan, jadi walaupun lip sync buat sepenuh hati buat Tuhan ini ya. Aja ngomong juga lip sync, iya betul, ini meyakinkan banget, ini suara Daniel sebenarnya. Dari tadi gue cuma gini dong, ini AI sebenarnya. Jadi itu tapi gue senang gitu ya, karena membalas kebaikan Tuhan yang luar biasa. Tadi lu sempat mention kalau kakak meninggal. Mm-hmm. Itu ketika lu umur berapa? Masih kecil, 3 tahun setengah. Dan dianya kelas 1 SD ya. 6 tahun. 6 tahun. Karena? Waktu itu mbak yang ngejagain dia itu tidak menjaga dia dengan baik. Jadi ya dia disuruh tunggu di pinggir jalan depan sekolah. Jadi dijemput pulang sekolah, dia disuruh tunggu di pinggir jalan. Si mbaknya mau nyebrang, mau beli es krim or something katanya. Nah, dia tinggalkanlah Cici di pinggir jalan. Dia nyebrang, namanya anak kecil punya naluri untuk ngikut. Betul. Ketika dia ngikut, ada truk pengangkut batu besar dan ya. Gimana
bokap nyokap lu bisa menghadapi sebuah bencana yang begitu berat dari kacamata lu? Hampir gak sanggup. Hampir gak sanggup. Nyokap hampir, ya mungkin harinya orang bilang depresi, yang saking sakitnya kepalanya, dia harus ikat kepalanya terus menerus. Ya dalam-dalam kehancuran yang luar biasa. Anak pertama, anak yang sudah bertahun-tahun hidup bersama, ya, harus diambil dengan cara yang begitu mengenaskan. Tapi itu tadi balik lagi, puji Tuhannya, ya itu tadi ya, punya keluarga, punya orang tua yang kenal Tuhan. Kalau gak punya Tuhan, mami bilang begini, kalau gak punya Tuhan, mungkin mami gak sanggup sampai hari ini. Tapi puji Tuhan, mami punya Tuhan. Makanya sekarang ketika ada orang yang bilang gak mampu, gue selalu ingetin, kita masih punya Tuhan. Secara manusia mungkin kita gak kuat, kita gak mampu. Tapi karena kita punya Tuhan, makanya kita mampu. Segala perkara dapat kita tanggung dalam Tuhan yang memberikan kekuatan. Kita selalu bilang kalau Tuhan kita tuh lebih besar dari apapun masalah yang kita punya gitu. Tapi men, masalah seperti ini men, kayak itu si lu pernah nanya bokap sama nyokap juga gitu, maksudnya bagaimana mereka akhirnya bisa memaafkan si mbak, bagaimana mereka bisa berdamai dengan hal tersebut, bagaimana mereka masih tetap mengikuti Tuhan walaupun sudah dikecewakan sebegitunya sepertinya. Karena ya ini terjadi, ya Tuhan tahu gitu. Yeah. Dan in a way, apakah Tuhan mengizinkan itu terjadi? You know what I mean? Yeah. Dan malah anaknya jadi pendeta juga gitu. Yeah. It's like, what? Doesn't make sense. Yeah. Awalnya itu sangat berat buat mereka. Dari apa yang gua tahu sepanjang pertumbuhan ya. Itu sangat berat buat mereka. Tapi itu tadi ya, karena dasarnya kenal Tuhan, punya pemahaman yang benar bahwa ya tadi semua baik. Ada saat memang kita gak ngerti. Tetapi kadang-kadang gini, kadang-kadang Tuhan bukan untuk dimengerti, tapi untuk dipercaya. Makanya Tuhan bilang, bukan, kamu mengerti aku dong, bukan. Tapi Tuhan bilang, percayalah kepadaku. Sekalipun kadang dia bukan Tuhan yang mudah untuk dimengerti, tapi dia Tuhan yang selalu dapat dipercaya. Dan akhirnya hari ini rancangannya ini, rancangan luar biasa. Iya, dia udah maafin belum mbaknya? Sudah. Dalam proses perjalanan kehidupan udah berapa kali ketemu. Karena memang mbaknya sebenarnya masih ada hubungan saudara. Kalau ditarik itu masih ada keluar, masih ada hubungan keluarga, masih ada saudara. Dan sudah melewati pertemuan, begitu banyak pertemuan dan sudah. Lu sendiri pernah gak punya cerita di mana lu dizolimi dan lu harus memaafkan? Kita tuh laki-laki. Kalau kita yang disakiti, kadang-kadang kita yaudah cincailah, yaudah, it's okay lah. Kita tuh kadang-kadang yaudahlah, biar karma yang biar Tuhan yang urus. Biar Tuhan ya, biar tabur tuai lah dia. Kadang-kadang itu masih gitu ya. Tapi kalau orang kita sayang, keluarga kita yang disakiti, wah itu sakitnya luar biasa. Nah, gue sudah ada di posisi itu di mana yang disakiti bukan cuma gue tapi keluarga gue. Itu sakitnya luar biasa. Apakah gue marah? Marah. Gue kecewa. Kalau mengikut kedagingan, bisa nggak gue balas? Sangat bisa. Dengan segala apa yang sudah Tuhan anugerahkan, sangat bisa gue balas. Tapi ada saat dimana Tuhan didik. Jadi Tuhan terus melalui proses itu, Tuhan terus ingatkan. Kamu aja sudah aku aja bisa mengampunimu, masa kamu gak bisa mengampuni? Wow. Jadi Tuhan didik untuk melepaskan pengampunan. Salah satu momen yang buat saya, buat gue yang paling nggak bisa terlupakan adalah begini, di tengah kepahitan yang amat sangat itu, gue udah pelayanan, bahkan gue udah pendeta, tapi dididik Tuhan untuk mampu melepaskan pengampunan. Tetapi amarah itu lagi naik-naiknya, lagi sakit hati banget, karena udah pendeta, kita tahu dong cari Tuhan. Akhirnya gue memutuskan untuk, gue mau satu, pas lagi macet-macetan di jalan dalam emosi yang amat sangat sakit itu, gue mau ke gereja, gue cari gereja yang terdekat, waktu itu pas gak ada Tiberias di dekat situ, pas ada gereja apa, gue lihat di Google Map, ada gereja, yeah. Dan pas ada ibadah tengah minggu, di tengah kemacetan yang parah, gue belok kiri, gue datang ibadah, gue
sebagai jemaat, gue pujian penyembahan, gue senang sekali pujian penyembahan. Gue berharap pemulihan Tuhan terjadi. Akhirnya firman, gue berharap firman Tuhan itu memulihkan kepahitan hati gue. Ketika gue buka mata, pendeta yang khotbah itu persis mukanya dengan orang yang jahatin gue dan keluarga gue. Gue sampai, Tuhan, kalau masih WL-nya yang mirip, kalau masih singernya mirip, gue masih gak apa-apa lah, gue bisa nyanyi sambil lihat lain, Tuhan. Ini masa pendetanya yang mirip, Tuhan. Oh Tuhan, itu benar-benar. Ya, gue memang mau dididik ya, tapi gak gini juga, Tuhan. Kenapa harus pendetanya? Dan di dalam khotbahnya dibicara tentang melepaskan pengampunan. Itu bukan cuma ditampar, gue di smackdown sama Tuhan. Tapi kan ya udah, gue mampu melepaskan pengampunan. Mm. Ada banyak orang kadang-kadang suka berpikir begini, level mengampuni terbaik adalah ketika dia mampu melupakan. Mm. Forgive and forget katanya, yes, kan? Buat gue justru bukan. Level pengampunan tertinggi adalah sekalipun kita ingat dia dan apa yang dia perbuat, tetapi gak ada sedikit pun sakit hati dan amarah. Mm. Dan puji Tuhan, Tuhan didik gue, mampukan gue ada di posisi itu. Gue lihat orang itu, gue tahu orang itu, tapi gak ada sedikit pun rasa amarah, yang ada malah gue mengasihi dia. That's so good. It's really good. Yeah. Lo, emang kita soalnya sebagai manusia gak akan pernah bisa melupakan gitu kan. Mm. Tapi ketika kita melihat orang tersebut atau kita mengingat, tapi respon kita justru memilih untuk mencintai dia. Yes. Yeah, yes. That's so good. Yes. Kenapa sih penting banget untuk melepas pengampunan? Karena, you know, orang-orang yang bersalah sama kita, yeah, mereka akan ngelakuin lagi dong, kalau misalnya kita maafkan dia. Yeah. Yeah. Dia akan melakukan ini ke orang lain. Oke, okay. Nanti itu kita bisa bahas ya. Kalau pertanyaannya di situ, nanti kita akan balik ke kenapa kita harus mengampuni ya. Oke. Okay. Soal dia akan melakukan itu ke orang lain, itu urusan dia. Oke. Okay. Intinya, konsekuensi dari tindakan dia akan dia tuai. Oke. Okay. Nah, tugas kita adalah itu tadi, melepaskan pengampunan. Nanti dia lakuin lagi ke kita. Kita mengampuni, tapi juga harus berhikmat. Dalam arti, jangan izinkan dia lakukan lagi kesalahan yang sama. Tuhan kasih kita hikmat untuk memposisikan diri kita untuk tidak diperlakukan dengan hal yang sama lagi. Wow. Oke. Okay. Ada perbedaan antara forgiving sama trusting. Oke. Okay. Gitu ya? Yes. Jadi ketika lu memaafkan, bukan artinya lu otomatis blindly 100% dia gak akan pernah ngelakuin itu lagi gitu. Iya, iya. Ibarat kita lagi diinjak sama orang, jangan diam di situ, pindah dong supaya dia gak injak kita. Kadang-kadang ada orang tuh, ya aku mengampuni, mau diinjak terus. Ya diam di situ. Malaikat bilang, hey minggir. Nah itu ya. Nah okay. Kemudian, kenapa kita harus mengampuni? Rugi dong kita. Ya. Dia yang salah. Dia yang salah. Terus kalau dia kalau kita ngampunin, rugi dong. Dia udah keterlaluan sama kita, yang dia perbuat sama kita udah keterlaluan, terus kita ngampunin, enak aja dia. Minta maaf aja enggak pernah. Iya, rugi kita. Ya. Itu pemahaman yang keliru. Kenapa? Karena ketika kita menyimpan kebencian, kepahitan, kita yang paling rugi. Gue pernah baca satu quotes bilang begini, menyimpan kebencian, kepahitan ibarat kita minum racun dan berharap orang lain yang kena dampaknya. Itu bahasa Ibrani-nya bocengli bos. Tolong bagian itu direkam ya, tunjukkan bagian itu. Bahasa Ibrani-nya KW dari Mangga 2 ternyata. Tolong zoom bagian itu. Iya kan, kita yang paling rugi kan. Yeah, yeah. Jadi ibarat kita yang minum racun, orang lain yang kita harapkan untuk dapat dampaknya gak bisa. Makanya gini, ketika simpan kepahitan kebencian, buru-buru buang. Kenapa? Karena kita yang paling rugi. Ibarat kita simpan kepahitan kebencian, orang yang kita benci lagi happy-happy di Bali. Mm-hmm. Lagi sunbathing di Pantai Kuta. Mm. Lagi denger lagu reggae, uye. Lagi kepang rambut, tato temporary. Mau nanya, tato temporary boleh gak? Boleh. Asal tulisannya, Daniel tetangga kami. Nah kita yang lagi simpan kepahitan, kita yang menderita di kamar sendiri, nangis, tersiksa, mau makan aja rasa tawar. Siapa yang rugi? Kita. Yeah. Jadi
Yuk, buat kamu yang sementara simpan kepahitan, kebencian, lepaskanlah pengampunan karena kau layak untuk hidup dalam kelegaan. Terus apakah pentingnya sekali lagi? Yang pertama kelegaan, yang kedua, ketika kita melepaskan pengampunan, Tuhan lepaskan berkat dari sorga bagi setiap kita. Bukan tangan Tuhan kurang panjang, bukan telinga Tuhan kurang mendengar, tapi yang menghalangi doa kita sampai pada adalah dosa. Kebencian, kepahitan adalah dosa yang bisa menghalangi berkat Tuhan. So, lepaskan pengampunan dan hidup dalam kelegaan. Emang ya, ketika kita apa ya, ketika kita ngerasa dimaafkan, begitu besar cinta kita juga kepada yang memaafkan. Dan gimana sih rasanya kalau misalnya jatuh cinta gitu sama orang gitu, kayak lu pengen mengekspresikannya dengan sesuatu. Dan kadang-kadang ya kita gak tahu gimana cara mengekspresikannya, ya akhirnya salah satu bentuk ekspresinya adalah dengan melayani. Yes. Untuk mengucapkan terima kasih sama orang yang memaafkan kita. Yes. Ya. Itu kan kasih karunia ya. Nah makanya ini juga yang harus disampaikan buat siapapun yang menonton ini ya. Kadang-kadang kasih karunia diresponin dengan cara yang salah. Harusnya kan ketika tadi seperti Brother Daniel bilang bahwa ketika kita dimaafkan, kita menerima kasih karunia, kita yang harusnya binasa, kita yang harusnya dihukum, tapi malah terima kebaikan Tuhan, respon yang benar kan kita mencintai, kita melakukan yang terbaik, memberi yang terbaik. Ada banyak orang responnya salah. Ketika menerima kasih karunia, malah hidup seenaknya, malah akhirnya ya udah nggak apa-apa kan gue dikasih, gue mau ngapain aja, gue mau bikin dosa sekalipun nggak apa-apa, Tuhan tetap mengasihi gue. Itu pemahaman yang salah. Makanya Tuhan bilang di dalam Matius 7 kan ayat 21 sampai 23 bilang bahwa di masa-masa terakhir kalau kita nggak responi kasih karunia dengan perbuatan yang benar, mohon maaf aku tidak mengenalmu. Jadi pastikan kasih karunia tadi, maafnya Tuhan yang Tuhan anugerahkan buat kita, kita responi dengan apa? Dengan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Gue kalau misalnya gue saat itu pernah ngobrol soal ya ini yang namanya hyper grace gitu ya. Dulu kan dulu sempet heboh banget gitu. Dimana apa sih arti hyper grace? Hyper grace itu jadi kalau ada seseorang yang tadi tuh mendapatkan maaf dari Tuhan atau mendapatkan kasih karunia, dimana seharusnya nih orang tidak layak mendapatkan si kasih karunia itu, tapi dia mendapatkannya, yaitu grace. Tapi hyper grace ini sepertinya setelah lu mendapatkan pemaafan itu, ya udah kalau gitu gue clubbing makin kencang kayak gitu kan, gue berdosa makin parah kan, setiap kali gue dosa Tuhan bakal lupa dan memaafkan gue kayak gitu kan. Si hyper grace. Nah orang baru bisa merasakan grace ketika kita melihat buah yang dihasilkan dari dia sih. Kalau misalnya dia masih suka ya masih hidup dalam dosa, hidup dalam lumpur, ya berarti dia masih belum merasakan grace tersebut gitu. Menurut gue gitu. I don't know. I feel like that's karena banyak orang yang masih kurang ngerti soal kasih karunia atau grace gitu. It's tough to simplify it. Ada orang yang betul akhirnya dia seperti dia sebenarnya belum merasakan, atau ada juga yang dia sudah merasakan sebenarnya, tapi karena pemahamannya yang salah, akhirnya responnya jadi salah. Karena responnya jadi salah, itu tadi dia jatuh lagi, dia masuk lagi, dia bawa lagi dirinya. Karena saya, gue pernah nonton satu podcast gitu, ada orang yang dia mengakui dirinya ngaco banget, dan dia dengan sadar lakukan itu bukan karena dia tidak mau, tetapi dia dipaksa, terpaksa dan sebagainya, tapi memang dia dengan sengaja melakukan itu karena dia ngerasa tenang kok, Tuhan mengasihi gua, kok gua mau ngapain aja tetap mengasihi gua, walaupun gua terlalu kotor gimana pun gua tetap dikasih Tuhan. Yes, Tuhan memang mengasihi kita dalam segala keadaan kita, sekotor apapun kita, tapi Tuhan tidak mau kita di dalam kekotoran kita itu tadi. Makanya gue suka satu kalimat yang bilang begini, tidak ada dosa yang terlalu besar sehingga kasih Tuhan gak mampu bereskan itu di kayu salib. Tetapi tidak ada dosa yang terlalu kecil yang Tuhan tidak menuntut pemberesan atasnya. Wow. Karena sekecil apapun dosa, itu bisa jadi celah iblis masuk dan menghancurkan kehidupan kita. Ketika tadi lu ngomong soal seseorang itu udah merasakan grace, kasih karunia, tapi malah tetap memilih untuk melakukan dosa, gitu kan. Itu sama banget kayak lu ketika lu udah merasakan kasih karunia di saat SMA atau kuliah tadi, sorry gue lupa, yang kayak lu doa aja nangis gitu, dengan Tuhan, mempunyai hubungan yang cukup dekat gitu, tapi begitu nyampe di Jakarta lu memilih untuk melakukan dosa gitu, dan lu balik lagi memberikan diri lagi kepada Tuhan lagi gitu. Maksud gue kayak it's you know,
untuk seseorang yang udah pernah merasakan kasih karunia, kok boleh minta maaf lagi? Ngerti gak sih? Tapi maksudnya ada time itu gimana? Oke. Gue pengen sedikit memberikan gambaran kira-kira seperti apa sih waktu gue SMA, gue kuliah S1 itu, gue merasakan kehadiran Tuhan. Ketika gue berdoa, tuh hati tuh tersentuh. Tetapi itu tadi, gue belum pernah ada di titik yang sangat rendah sehingga gue bisa merasakan Tuhan dengan begitu luar biasa. Jadi ibarat tanah, gue belum pernah ada dalam kondisi di mana sangat gersang. Gue masih di tanah yang biasa. Jadi ketika disirami air, kayak yes, basah, sukacita, tenang. Tetapi ketika gue ada di Jakarta itu tadi, gue dalam kondisi yang amat sangat gersang. Jadi ketika kita dikasih air itu tadi, itu nikmatnya luar biasa. Ibarat kita, gue waktu zaman itu tuh minum tuh masih dalam kondisi gue masih kenyang. Tapi sekarang di tahun 2008 itu akhir itu gue sangat haus, sangat kekeringan. Jadi ketika Tuhan datang dengan airnya, akhirnya gue ngerasa wah, Tuhan tuh benar-benar menyejukkan banget. Makanya itu tadi responnya jadi berbeda. Ketika kita dikasih 100.000 di saat kita punya banyak uang, dan ketika kita dikasih 100.000 di saat kita nggak punya apa-apa, itu feelnya kan beda ya. That's so good. Yeah, that's so good. Okay. Akhirnya masuklah lu ke dunia entertainment yang sesungguhnya, menjadi boy band. Itu ceritanya gimana? Karena itu tadi, karena masih susah kan, masih kismin nih. Yeah. Tapi udah pelayanan. Nah, pengen untuk memberi diri untuk pelayanan. Tetapi karena gak bisa nyanyi kan, pengen sekolah vokal. Namun sekolah vokal gak punya uang. Karena dengan pas-pasan, buat hidup aja pas-pasan, apalagi sekolah vokal. Ingat banget dulu sekolah vokal itu yang paling murah 300.000 satu bulan. Gak mampu. Gak mampu untuk bayar itu. Akhirnya, satu ketika, masih dengan semangat yang sama, itu tadi ada pemilihan. Itu tadi, boy band kalau menang, itu dikontrak dan dibuat jadi artis. Bahkan itu bisa berangkat ke Korea. Wow. Bisa berangkat ke Korea. Dan ada uang tunainya juga? Ada uang tunai, ada hadiahnya. Kemudian nanti bisa berangkat ke Korea, training berapa bulan, balik lagi jadi artis dengan penghasilan. Jadi wow. Wah, itu salah satu motivasi itu. Wow. Jadi boy band, okay, boy band. Pas-pas lagi boy band kan, tinggal modal joget, nyanyi, bisa lip sync dulu gitu kan. Yeah. Nah akhirnya itu tadi ikut itu. Sambil itu tadi, ada tawaran juga, itu ikut boyband dapat sekolah vokalnya. Jadi salah satu motivasinya juga karena dapat sekolah vokal gratis. Akhirnya ikutlah itu. Salah satu TV, oh Iman udah luar biasa itu. Iman udah mantap banget. Pokoknya gue lihat TV itu, stasiun TV-nya, Tuhan, Vini Vidi Vici, aku datang, aku lihat, aku menang. Waduh, belum pernah kulihat Iman sebesar itu diantara anggota boyband. Nah akhirnya puji Tuhan, kalah. Karena kan gak bisa nyanyi. Tapi akhirnya ada satu, ya memang Tuhan arahkan untuk di salah satu agensi yang berbeda, bikin boy band juga. Nah itu dapat sekolah gratis juga untuk vokal dan juga dance. Akhirnya makin semangat, akhirnya gabung di sana, jadi boy band. Okay, motivasi utamanya sebenarnya itu tadi, sekolah vokal gratisnya itu. Ya. Karena untuk melayani. Berapa lama by the way? Apanya? Jadi boy bandnya. Dari 2011 udah dipersiapkan, 2012, 2013-an. Sorry, 2013 lo jadi boy band, lo jadi pendeta kapan? 2013 juga kan? Yes, evangelis dulu awalnya. Oke, maksud gue gini, kenapa ketika lo mau dipakai sama Tuhan, kenapa lo malah memilih bukan dipakai sama Tuhan di dunia entertainment, tapi lo malah memilih untuk masuk menjadi evangelis? Di 2013 itu, jadi waktu itu kondisinya adalah gue harus memilih. Harus memilih kan. Antara? Tetap di boy band. Ada juga solo karirnya. Atau jadi benar-benar jadi pendeta full waktu itu diperhadapkan. Nah, Tuhan itu baik banget ya. Karena memang Tuhan tahu kali. Itu cita-cita gue dari dulu kan. Nyampe ke Jakarta tahun 2007 pengen jadi entertainer dan sebagainya. Jadi Tuhan izinkan itu akhirnya berjalan bersama-sama. Jadi sebagai evangelis, udah pelayanan, WL, sekaligus khotbah juga, dan juga dalam dunia entertain dari posisi sebagai boyband tadi. Tuhan izinkan itu, dan di posisi itu gue ngerasain, apa yang dulu gue kejar, ternyata damainya beda.
gue di boy band, gue nyanyi, gue dilihat banyak orang, dielulukan banyak orang, diidolakan banyak orang, tapi damai sejahteranya berbeda dengan gue ketika lagi nyanyi di mimbar sebagai worship leader, ketika gue lagi pelayanan, itu damai sejahteranya beda. Padahal kalau mau secara logika manusia, hitungan manusia kan, kemuliaannya, ego kita lebih terpuaskan ketika di boy band, di dunia entertain, kitanya yang jadi center nih. Betul. Tapi damai sejahteranya beda. Makanya gue sampai ngerasa bahwa, Tuhan, kok apa yang gue kejar selama ini, kok gak bisa memuaskan apa yang di hati ini ya. Dan akhirnya, malah yang gue gak cari, dunia pelayanan, malah justru bisa membuat gue tuh full gitu. Anyway, akhirnya gue belajar, ada satu bagian dalam hati kita yang memang cuma bisa diisi sama Tuhan. Jadi di sini gak bisa dipenuhi, tapi ketika dalam Tuhan, itu fullnya luar biasa. Makanya lebih condong ke pelayanan. Tapi kalau misalnya lu emang bisa mengisi kekosongan tersebut di gereja, ya kan bisa jalan dua-duanya tuh. Di boy band juga tetap, di gereja juga tetap gitu. Waktu itu harus memilih. Kenapa? Karena dari beberapa perspektif, itu tadi. Gue pernah ada di posisi di mana paginya gue, siangnya gue khotbah di sebuah acara isinya ibu-ibu semuanya. Malamnya gue ngemsi, gue boy band yang hadir sebagian besar ibu-ibu yang tadi siang gue. Wow. Bayangin. Pagi sore mereka sudah. Iya. Jadi akhirnya harus memilih dan memang nggak bisa ada di dua posisi itu saat itu. Jadi akhirnya ya tadi harus memilih salah satu. Memang pertentangan. Kenapa? Karena gue gak mau pelayanan sekali lagi balik dengan motivasi cari uang. Tapi gue hidup dari boy band, gue hidup dari entertain, dari MC dan lain sebagainya. Jadi jujur pertentangan. PR-nya ya tadi gue taat. Gue percaya kalau Tuhan panggil, Tuhan pasti tanggung jawab. Kemudian satu kalimat yang sangat menguatkan dari ibu rohani, ibu gembala, ibu Darniati, ibu bilang begini, Marcel, jangan takut. Ikut Tuhan, pasti Tuhan berkati. Karena Tuhan Yesus kita itu Tuhan Yesus yang kaya raya. Dia sanggup berkati kita, Tuhan pasti pelihara kita. Itu yang menguatkan saya. Akhirnya ya udah, gue tinggalkan semuanya, melayani Tuhan. Wow, ekstrim banget ya. Lumayan. Ekstrim loh. Lo berarti lo mengundurkan diri dari si boyband? Akhirnya udah gak lanjut. Kebetulan dengan kontrak selesai, gak perpanjang. Boybandnya sendiri dulu di 2013 masih ada gak? 2013 masih, dan sambil udah mulai masing-masing solo karir. Makanya gue sempat solo karir juga, dan akhirnya itu tadi, berhenti semuanya. Solo karir tapi gak lip-sync dong. Puji Tuhan, iya. Karena sudah ada rekaman dan ada auto-tune, puji Tuhan ya. Kita jujur. Gue pikir karena udah ada les vokal gitu ya. Ternyata udah ada. Tidak semudah itu. Iya. Gitu. Oke. Okay. Pengalaman lu sendiri sebagai pendeta gimana bro? 2013 atau 2014 tadi sampai 2024. Ya selama 10 tahun ini. Yes, how was it? Secara keseluruhan. Sukacita. Puji Tuhan. Ya. Diberkati. Semangat ya. Banyak hal yang luar biasa. Gak sempurna, tapi ya indah. Prosesnya berat, sekolah hidupnya berat, karena mungkin Tuhan izinkan itu supaya bisa ketika khotbah bukan cuma ngomong doang, tapi kesaksian iman ya. Tapi ujung-ujungnya indah, karena itu tadi ya, pertolongan Tuhan yang luar biasa. Challenge-nya apa sih, misalnya sebagai pendeta gitu? Mulai dari hal yang sederhana ya, kekecewaan. Karena? Karena manusianya. Oh iya. Kan kita masuk pelayanan kan kadang-kadang kita masuk dengan ekspektasi semua yang dalamnya udah malaikat kan. Iya kan? So true. Yes. Kita yang dari dunia kegelapan masuk pelayanan di bayangan gua tuh ini malaikat semua nih. Karena udah di pelayanan, udah di gereja, gua nih kotor nih. Gua yang hancur, gua masuk di sebuah surganya dunia nih. Artinya ini malaikat-malaikat versi KW supernya mungkin ya.
pada kenyataannya manusia tetap bisa mengecewakan. Dalam ya seperti yang mungkin Brother Daniel bilang tadi ya, bahwa malah kadang-kadang tuh kalau di dalam dunia kegelapan kadang-kadang kita bisa ngeliat orang tuh memang oh ini jahat nih, oh ini jahat jahat. Tapi kadang-kadang kalau dalam dunia pelayanan kadang-kadang yang jahat bisa casingnya kayak malaikat. Itu yang akhirnya mendidik, membombardir. Wah, tapi itu tadi ya, kekecewaan itu mendewasakan. Pernah. Oke, kalau misalnya kecewa sama manusia pernah, tapi kecewa sama Tuhan pernah enggak? Buat orang yang sudah pernah ngerasain kasih kebaikan Tuhan, kayaknya udah nggak layak lagi buat kecewa sama Tuhan. Karena puji Tuhan begini, karena sudah mengerti, sudah punya pemahaman. Kenapa ada banyak orang kecewa sama Tuhan? Karena pemahaman mereka keliru. Oke. Contoh sederhana begini, ada banyak orang kecewa sama Tuhan karena dia ikut Tuhan. Kok ikut Tuhan kok nggak diberkati? Ikut Tuhan kok masih hidup susah? Nah, kenapa gue tadi hidup susah gak kecewa? Karena gue tahu ini adalah proses Tuhan untuk mendidik gue. Ini semuanya untuk mendatangkan kebaikan. Rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi di masa sukar pun kita gak usah kecewa sama Tuhan. Karena kita tahu ini baik buat kita. Ini untuk mendatangkan buat untuk kebaikan buat kita. Jadi ketika masuk dalam dunia pelayanan, masa sukar gak kecewa. Karena itu baik. Ketika masuk dalam dunia pelayanan, ngelihat orang-orang yang ternyata lebih parah daripada orang-orang di luar, gak kecewa. Karena Tuhan udah bilang kan, pemahamannya udah jelas. Jangan berharap sama manusia, jangan lihat manusianya, tapi tetap lihat Tuhannya. Banyak orang kecewa karena tadi pemahamannya salah, ekspektasinya salah. Akhirnya kalau misalnya nih ada yang lagi nonton dan dia lagi sedang kecewa sama Tuhan, whatever it is, dia punya bisnisnya baru gagal atau whatever, dan dia ngerasa wah Tuhan kenapa engkau mengizinkan ini terjadi sama diriku, aku kecewa padamu, You know. Oke, buat kamu yang lagi merasa kecewa sama Tuhan, kamu kecewa karena mungkin kamu berpikir apa yang sementara kau terima ini buruk, makanya kau kecewa. Saya mau bilang ya, yang kau terima hari ini, yang Tuhan izinkan terjadi hari ini, itu baik. Jadi jangan kecewa, tapi bersyukurlah. Karena ada saat di mana kau akan melihat bahwa semuanya ini mendatangkan kebaikan dalam hidup. Mungkin hari ini kita gak ngerti, tapi akan ada saat di mana kau berterima kasih sama Tuhan dengan setiap proses yang sementara Tuhan izinkan hari ini. Karena contoh, proses yang berbulan-bulan nangis tadi, itu ternyata membawa gua pada kehidupan yang baru, memberi diri, dan akhirnya apa? Mencapai pada rancangan Tuhan. Kalau gak ada proses itu, gak ada proses memberi diri melayani, gak ada proses menjadi hamba Tuhan, gak ada proses jadi pendeta takjil, gak ada proses bisa ketemu dengan Evangelis Daniel Mananda. Haleluya. Nah ini nih, gue pengen tahu deh secara doktrin gitu ya. Lo ngerasa ginjal dan hati tadi itu tidak berfungsi semaksimal itu diizinkan oleh Tuhan atau Tuhan yang menyebabkan itu? Diizinkan Tuhan, bukan Tuhan yang menyebabkan. Karena kan Tuhan kasih kita free will. Tuhan kasih kita free will dan gaya hidup gue yang menyebabkan itu semuanya. Gue lah yang akhirnya menyebabkan itu semuanya. Dan Tuhan mengizinkan. Ya Tuhan mengizinkan, Tuhan mengizinkan. Dan itu semua baik supaya itu tadi gue memberi diri untuk Tuhan. Kadang-kadang Tuhan tuh izinkan sesuatu yang tampak buruk untuk membuat kita sadar. Gue kemarin baru khotbah tentang memberi, gue membiarkan anak gue kejepit di pintu. Wow. Gue udah bilang nih, jangan. Tapi dia gak mau denger, dia ngeyel. Sebagai ayah, dengan kasihnya kita sebagai ayah, gue biarin dia kejepit di pintu. Supaya dia sadar bahwa yang pertama, yang papanya omong itu benar. Yang kedua, bahwa itu berbahaya. Nah, mendingan dia kejepit pintu daripada sebelum nanti dia ketabrak mobil gitu, betul, misalnya. Dengan itu kan dia bisa belajar. Nah itulah kasih yang sesungguhnya. Makanya kan yang ku kasih, ku tegur, dan ku hajar. Nah ada banyak ibu-ibu kadang-kadang gak ngerti. Dia mengasih semua dengan kelembutan. Kadang-kadang kasih butuh ketegasan. Itu tadi untuk menyadarkan. Makanya di Alkitab pakai kata kasih bapa, bukan kasih ibu. Hidup pada papa bapak. Kok mendadak tiba-tiba kita jadi wow. Haleluya. Where is this conversation going? My goodness. Patriarki sekali ternyata Marcel. Kita di unlike sama banyak ibu-ibu. Enggak lah, saya mengasihi Anda ibu-ibu. Haleluya. Gitu.
Bro, yes. Thank you so much. I think I love what you're doing dan gue nggak sabar sih sampai nanti apakah Natal atau Ramadan ketika nanti akan ada movement lagi dari lo yang membawa sukacita tersebut. Gue percaya sih karena gue percaya yang tadi gue bilang tuh di awal gue bilang kayak kenapa ya kalau misalnya gue kenal beberapa pendeta si pendeta itu yang melakukan takjil war dia bakal disikat abis-abisan sama netizen. Tapi ketika lu yang melakukan lu membawa sukacita. And puji Tuhan. It feels like Tuhan mengizinkan juga itu terjadi dan akhirnya sukacita itu pun juga kayak tersampaikan gitu dan menembus batas agama. Yes. Ya kan? It becomes very human. Orang-orang dari berbagai suku, berbagai agama, berbagai kalangan itu benar-benar kayak ketawa ngelihatnya, seneng banget ngelihatnya dan it's such a joyful moment apalagi di saat kita lagi dengan politik dan lain-lain saat itu kan. Nah, jadi there is a spirit of joy yang terjadi dan itu in the whole city. Gua kemarin tuh kayak kalau misalnya ngelihat di Alkitab itu ditulis kayak suddenly joy spread to whole city. Gitu gue bilang kayak gimana caranya ya? Tapi ternyata atmosfer-atmosfer yang dilakukan oleh satu orang itu ternyata bisa membuat joyful satu kota gitu misalnya. Which is very powerful, man. Yes. So thank you so much for that, really. Ya, karena Tuhan ya. Terima kasih buat Tuhan juga ya, luar biasa. Dan sedikit ya, gue pengen sharing bahwa apa yang kemarin terjadi membuktikan bahwa sebenarnya mayoritas orang Indonesia itu selucu itu. Yeah. Artinya apapun agamanya, sebenarnya mayoritas orang Indonesia itu toleran. Yeah. Cuman sayangnya yang toleran ini kebanyakan diam. Yeah. Yang intoleran yang lebih berkoar-koar. Ya. Tapi ketika kemarin takjil war kemarin itu begitu indah, begitu lucu, begitu responnya begitu baik. Karena itu tadi mayoritas Indonesia sebenarnya toleran. Makanya yuk sama-sama kita jaga yuk negeri kita, jaga toleransi. Kita mungkin berbeda secara kebenaran teologis yang kita pahami, tetapi kita bersama dalam kebaikan. Kita saling jaga, saling bahu-membahu satu sama lain supaya Indonesia menjadi tempat yang nyaman untuk sama-sama kita tinggali. Dan nyaman juga untuk anak-anak kita dan juga cucu-cucu kita untuk kita tinggalin juga. So, bro, ini ada sebuah souvenir dari kita ya. Wah, thank you so much. Siap. Ya kan? Jadi biarpun gue tidak menawarkan lo air minum, tapi gue memberikan lo souvenir ya. Boleh dibuka? Gak perlu. Oh, gak ini perlu. Isinya ini kok, udah sama aja. Gak perlu. Oh, siap. Isinya rumah ya? Isinya rumah. Oh, oke. Okay. Memang kita apa merasa seperti di rumah memang. Wow, iya yeah, like tapi home, abis ini harus pulang loh. Enggak, soalnya gue tadi rencana udah minta tim untuk cari surat-surat tanahnya di mana. Kita. Bro, tapi kalau filosofi di balik ini kan ini ada lilinnya, lu bisa masukin lilin di sini dan terang yang ada di rumah lu bisa menerangi tetangga-tetangga sekitar juga. Betul. Keep being the light, karena terang atau that joy that you brought itu bukan cuma mengelilingi tetangga-tetangga lu, tapi tetangga-tetangga di seluruh Indonesia. Amin, so keep doing what you do. So, thank you so much, Marcel. Semangat terus. Pendeta Marcel, it's amazing, it's an honor untuk gue ngobrol sama Pendeta Marcel dan mudah-mudahan kalian juga enjoy obrolan kita. Emang agak dalam beberapa topik gitu ya, tapi I hope you can enjoy it as well. Dan kita ketemu lagi dengan tetangga yang gak kalah hebatnya. So, tetangga saling menyangga, bukan menyanggah. See you guys, bye.